Okay. Kita coba lihat ya yang sudah bergabung berapa orang pada hari ini. Sebentar, saya akan cek dulu lewat smartphone saya tentunya. Okay, wah di sini sudah ada yang bergabung ya. Ada 1 2 oh 5 orang. Wah, Masya Allah. Terus bertambah, nanti kita akan mulai ya secara lengkap tentunya materi pada sore hari ini. Wah, di sini langsung ada 20 orang. Wah, sudah sangat antusias sekali ya. Oke, kita mulai saja kalau begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Evermose Nusantara. Senang sekali Evermose kembali lagi hadir menemani teman-teman tentunya ya dalam program MOS atau Marketing Online Sharing, yang dimana kita akan sama-sama membahas mengenai bagaimana sih cara berjual, atau kita akan menerima ya wawasan-wawasan baru mengenai seputar berjualan seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin untuk teman-teman semua, karena kita masih ada di momen Syawal ya. Jadi memang mohon maaf sekali bila mana Kang Fauji selama ini memiliki kekurangan dan kesalahan nih kepada teman-teman semua. Oke, pada MOS kali ini tentu saja akan ditemani oleh Kang Fauzi ya, selaku trainer dari Evermose. Dan pada sore hari ini juga, Kang Fauzi tidak hanya mempunyai materi nih untuk teman-teman semua, melainkan Kang Fauzi mempunyai 3 hadiah, yaitu voucher potongan belanja senilai Rp20.000 untuk 3 orang pemenang tentunya. Jadi boleh nanti Bapak Ibu semua, apabila Kang Fauzi mengangkat tulisan voucher, bisa screenshot, dan nanti di akhir acara Bapak Ibu bisa memberikan testimoni yang menarik tentunya, supaya bisa menjadi pemenang pada saat MOS sore hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, ini saya sudah ada ya vouchernya, nanti saya akan angkat di jeda waktu tentunya. Baik, pada sore hari ini Bapak Ibu semua atau teman-teman semua, kita akan membahas nih mengenai cara mengatur strategi jualan di era endemi. Tentunya saja ada kabar baik nih untuk kita semua, di mana ketika pemerintah sudah menghimbau bahwasanya boleh melepas masker, namun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga juga nih social distancing juga ya, supaya meminimalisir lah teman-teman seperti itu. Jadi memang kita harus preventif menjaga kesehatan kita agar kita senantiasa selalu sehat ya. Oke, Bapak Ibu semua, boleh nanti kita bergeser ke sebelah kirinya ya, untuk melihat kira-kira apa sih yang akan Kang Fauzi tuliskan pada sore hari ini berkaitan dengan tema cara mengatur strategi jualan di era endemi. Tapi sebelum itu, saya ingin sapa-sapa dulu nih dengan teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Boleh Bapak Ibu atau teman-teman semua menuliskan nama, kota asal juga ya, supaya nanti Kang Fauzi akan coba bacakan di sini kira-kira sudah ada siapa saja yang bergabung nih pada kesempatan sore hari ini. Di sini sudah ada kurang lebih 30 orang ya yang standby. Oke, silakan Bapak Ibu teman-teman semua bisa menuliskan nama, kota asalnya juga, nanti Kang Fauzi akan bacakan ya. Di sini coba Kang Fauzi lihat sudah ada 30 orang, 35 orang yang bergabung ya. Oh, di sini ada yang berkomentar nih, ada dari Jaya Natural dari Jogja. Halo, assalamualaikum Yogyakarta. Berikutnya ada dari Putri Pajajaran ya, Ulfi dari Tangerang. Wah, Masya Allah, Jogja, Tangerang sudah bergabung. Boleh yang lainnya bisa absen juga ya. Di sini ada Dina dari Bogor. Wow, Bogor juga sudah ada yang bergabung nih. Dari Cirebon, dari Murdi _ Ono. Wah, mantap sekali ya. Berikutnya ada dari Ilham dari Sukoharjo. Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang berikutnya ada dari Zia Banjarmasin. Wah, ini jauh sekali ya, dari Tangerang, dari Banjarmasin gitu kan. Yang berikutnya dari Tasikmalaya, Tangerang ada juga nih, ada 2 orang yang bergabung dari Tangerang. Yang berikutnya Cianjur. Wah, Malang juga. Wah, Masya Allah, Malang, halo. Oke, ternyata banyak sekali yang sudah bergabung pada sore hari ini teman-teman semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawiyah Mbak Wiwi dari Probolinggo. Halo Mbak Wiwi, Jawa Timur. Gimana, aman? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan nih. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu cara mengatur strategi jualan di era endemi. Kira-kira poinnya seperti apa saja sih Kang, materi pada sore hari ini? Oke, untuk materi yang pertama Bapak Ibu semua, yaitu ketika kita ingin mengatur nih strategi berjualan di era endemi, tentunya saja kita harus mengetahui juga nih kira-kira situasi setelah pandemi itu seperti apa.
tentunya pada saat ini kita sedang mengalami pemulihan ekonomi juga ya, karena memang setelah pandemi kurang lebih 2-3 tahun gitu ya, kita mengalami krisis ya, krisis finansial secara mandiri maupun secara bahan-bahan pokok tentunya. Tetapi sekarang menjadi momentum juga nih buat kita semua agar bisa bangkit dan bisa lebih berproduktif kembali seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu semua, untuk poin yang pertama, ketika kita ingin mengatur strategi, kita harus mengatur juga nih, yaitu keuangan kita. Jadi poin yang pertama adalah mengatur keuangan. Terlihat ya Bapak Ibu semua ya, tulisannya terlihat. Oke, mohon maaf ya bila tulisannya itu sangat bagus sekali gitu. Oke Bapak Ibu semua, poin yang pertama yaitu mengatur keuangan. Seperti apa sih Kang cara mengatur keuangan? Nah, di sini Bapak Ibu semua, tentunya saja ketika kita sudah mengalami fase endemi gitu ya, fase akhir di masa pandemi, itu kita harus mempersiapkan juga nih segala sesuatu untuk menunjang produk atau menunjang nih perekonomian untuk jangka waktu ke depan. Salah satunya kita harus mengatur keuangan. Bagaimana sih Kang cara kita bisa mengatur keuangannya? Kita bisa menginvestasikannya Bapak Ibu semua ya. Sebagai contoh, apabila Bapak Ibu ingin menginvestasikannya, bisa lewat Evermos juga tentunya. Apa sih Kang contoh investasi ketika kita bisa memulai dengan Evermos atau bahkan ingin konsisten dengan Evermos? Kita bisa memberikan nih peluang kita, atau kita bisa menularkan gitu kan hasrat ingin mengambil keuntungan lewat secara finansial, tentunya lewat aplikasi Evermos. Dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa berinvestasi nih untuk mendapatkan komisi secara maksimal. Caranya adalah Bapak Ibu yang pertama bisa mengupgrade ke premium ya, karena memang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung itu statusnya adalah reseller reguler ternyata ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah komisi maksimal dan menambah poin yang bisa ditukar juga dengan hadiah yang ada di Evermos, tentunya kita bisa mengupgrade dari reseller reguler ke reseller premium seperti itu. Jadi poin yang pertama, Bapak Ibu bisa membeli paket premium ya. Paket premium. Nah, Bapak Ibu semua, di Evermos sekarang sedang ada nih promo paket premium yang sangat luar biasa. Mulai dari harga awal 300.000, Bapak Ibu bisa membeli paket premium senilai 111.000 rupiah. Wah, jadi investasinya cukup murah ya, karena secara benefit kita akan banyak sekali mendapatkan keuntungan-keuntungan atau kelebihan-kelebihan ketika kita bisa mengupgrade dari reguler ke premium. Tentunya salah satunya apa Kang? Kita bisa mendapatkan poin 3 kali lebih banyak nih dari reseller reguler tentunya. Itu salah satu perbedaannya. Termasuk Bapak Ibu semua, ada salah satu yang paling menarik perhatian saya ketika kita mengupgrade ke premium, yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan nih voucher potongan belanja senilai atau voucher gratis ongkir gitu ya selama 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sudah memiliki voucher sebanyak 1 tahun nih sebagai persediaan, dan itu bisa ditukarkan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan komisi secara maksimal dari penggunaan voucher. Nah, itu Bapak Ibu bisa menginvestasikannya lewat aplikasi Evermos dengan salah satunya membelikan paket premium. Yang kedua, apa sih Kang investasi yang ada atau bisa kita berikan di Evermos? Yang kedua yaitu bisa stokis ya. Nah, stokis. Jadi kita bisa menjadi stok barang di area-area kota tertentu seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua, kita bisa menjadi wadah juga nih untuk reseller-reseller yang ada di kota kita atau kecamatan kita untuk menampung produk mana sih yang kira-kira itu yang menjadi brand juara gitu ya. Misalkan di kota saya itu lagi hype banget atau lagi tren banget itu masalah spray Kintaku. Nah, kita bisa menjadi stokis nih di kota tersebut, dan kita sudah mengetahui kebutuhan dari konsumen yang ada di sana, sehingga nantinya Bapak Ibu semua reseller-reseller yang membutuhkan spray Kintaku itu terlebih dahulu bisa lewat toko kita atau lewat stokis kita. Karena apa? Karena kita sudah membeli paket stokis yang ada di Evermos. Dan cukup mudah Bapak Ibu semua apabila Bapak Ibu ingin menjadi stokis di Evermos. Cuman Bapak Ibu harus mengawali atau membeli paket stokis minimal 5 juta rupiah, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan 2 brand
untuk Bapak Ibu bisa stok produknya tentunya di tempat Bapak Ibu semuanya itu agar bisa menjadi kebutuhan dari konsumen-konsumen Bapak Ibu semua tentunya di daerah kecamatan ataupun kota Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Oke, itu yang pertama yaitu kita harus atau perlu mengatur keuangan kita ya. Oke, di sini Bapak Ibu saya sudah lihat ya, di sini kurang lebih ada 40 orang yang bergabung. Wah, boleh memberitahukannya kepada teman-teman, saudara-saudara semua mengenai training ini karena memang sangat bermanfaat sekali ya apabila kita menyaksikan training secara gratis. Apabila memang di Evermos kita menyediakan banyak sekali kemudahan, salah satunya memberikan edukasi atau wawasan tambahan untuk kita semua seperti itu ya. Oke. Bapak Ibu semua, itu poin yang pertama. Kita akan hapus terlebih dahulu ya, sebentar. Agak sedikit ini ya. Memakan waktu sebetulnya, tapi enggak apa-apa. Oke. Bapak Ibu semua, untuk bentar. Untuk poin yang kedua, tentunya saja kita masih penasaran kan kira-kira apa sih poin yang kedua. Boleh kita tebak-tebak kira-kira apa sih poin yang kedua? Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa sih poin yang kedua. Kalau misalkan ada yang benar, saya akan kasih hadiah deh untuk Bapak Ibu semua. Hadiah tambahan khusus dari Kang Fauzi tentunya. Silakan ada yang mau berkomentar kira-kira apa sih poin yang kedua. Coba Kang Fauzi akan coba bacakan ya. Oke. Ternyata ayo Bapak Ibu semua, kira-kira apa sih poin yang kedua? Bisa menebak gak? Atau ada yang bisa kira-kira meniru atau misalkan ini loh Kang poin yang kedua. Oke, Kang Pauji kau coba bacakan. Kalau misalkan ada yang benar, nanti Kang Pauji akan beri hadiah khusus dari Kang Pauji. Oke, sambil menunggu. Oke, saya nyatakan gugur ya karena tidak ada yang berkomentar atau ada yang tidak berani berkomentar karena takut salah apa-apa. Oke, Bapak Ibu semua atau teman-teman semua, poin yang kedua yaitu Bapak Ibu juga harus merencanakan berjualan. Nah, itu poin yang kedua. Jadi, poin yang kedua adalah rencana berjualan. Wah, tidak cukup ya. Oke, enggak apa-apa lah. Yang penting tahu poinnya ya, yaitu rencana berjualan. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita sudah mampu mengetahui nih atau mengatur keuangan kita dengan memberikan hal-hal yang sesuai dengan keperluan di era endemi tentunya, Bapak Ibu boleh menambah nih salah satunya bentuk perjalanan ikhtiar atau proses menjemput rezekinya Bapak Ibu semua melalui bagaimana cara kita merencanakan sesuatu. Nah, di sini Kak Fauzi, poin yang kedua yaitu rencanakan berjualan. Nah, poin dari rencana berjualan yang pertama, Bapak Ibu ketika ingin menjualkan produk kepada konsumen atau calon konsumen Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa terlebih dahulu selektif. Terlihat nggak? Selektif ya. Pertama yaitu selektif Bapak Ibu. Oh, ini udah habis ya. Poin yang pertama itu adalah selektif dalam memilihkan produk. Nah, saya yakin kita pasti akan setuju ya bahwasannya era endemi ini orang-orang akan lebih berhati-hati nih dalam membelanjakan produknya. Karena apa? Karena kita baru saja sembuh atau baru saja pulih nih. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena kita akan langsung gitu kan masuk kepada fase di mana kita hidup kembali normal Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, di sini selektif ini sangatlah penting untuk menyesuaikan kira-kira kebutuhan konsumen kita itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita tahu, kita juga mengetahui nih kira-kira keinginan, kebutuhan mereka itu seperti apa, kita akan dengan mudah tentunya masuk kepada pasar mereka atau target, maka kita akan lebih mudah diterima oleh konsumen-konsumen kita. Jadi poin yang pertama, kita harus selektif dan harus lebih yakin menentukan pemilihan produk yang akan kita jual. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu semua yaitu melihat apa ya? Oke. Yang kedua yaitu melihat momentum. Oke. Nah. Nah, yang kedua Bapak Ibu semua, Bapak Ibu harus melihat momentum. Nah, kemarin ketika kita bulan Ramadan, tentunya saja momentum bulan Ramadan, banyak sekali produk-produk yang kita sama-sama tahu itu menjadi kebutuhan konsumen. Misalnya apa? Kurma atau peralatan ibadah, itu salah satunya. Nah, setelah
kita beranjak ke bulan Syawal atau Lebaran setelah Ramadan, tentunya kita harus juga mengetahui dulu nih kira-kira kebutuhan dari konsumen itu seperti apa ya. Apakah segmented ataupun normal? Nah, saya rasa kita akan kembali nih dengan kebutuhan-kebutuhan normal pada bulan-bulan selain bulan Ramadan tentunya ya. Boleh Bapak Ibu tinggal menyesuaikan lagi kira-kira apa sih momentum atau apa sih kebutuhan konsumen yang ada atau yang bisa kita berikan kepada mereka tentunya dengan melihat momentum yang ada. Nah, Bapak Ibu semua di Evermost, nah karena kita bentar lagi kan akan memasuki bulan Idul Adha. Nah, ini akan salah satu sebagai ini ya iklan untuk beberapa waktu ke depan untuk kita juga, di mana kita akan melangsungkan Idul Adha, di mana kebutuhan Idul Adha kira-kira apa? Bapak Ibu semua, saya yakin kita satu suara ya, kambing, ada yang jawab sapi juga. Nah, ini bisa kita manfaatkan berikhtiar di Evermost, karena di Evermost juga kita menjualkan nih produk, bukan produk ya, lebih ke hewan ya, hewan kurban nih. Contohnya apa? Ada kambing, ada juga sapi. Boleh Bapak Ibu bisa scroll dari sekarang kira-kira ada nggak sih hewan atau misalkan produk untuk Idul Adha yang bisa kita jualkan. Dan memang di Evermost kita menyediakan mulai dari kambing maupun sapi seperti itu. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu semua, di Evermost kita sedang ada nih promo kompetisi untuk kurban, di mana Bapak Ibu apabila bertransaksi membeli hewan kurban senilai minimal 5 juta rupiah, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi tambahan senilai 300 ribu rupiah. Itu berlaku untuk kelipatannya. Misalkan hewan kurban yang kita belikan atau belanjakan senilai 20 juta, maka Bapak Ibu akan mendapatkan komisi tambahan senilai 1 juta 200 ribu rupiah. Lumayan kan? Dan ini secara maksimalnya adalah Bapak Ibu apabila melaksanakan minimal transaksi untuk hewan kurban 100 juta rupiah, Bapak Ibu akan mendapatkan ekstra komisi 7 juta rupiah. Wah, bayangkan sekali, sangat lumayan ya. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan komisi di Evermost, kita membuka sekali peluang yang sangat lebar dan sangat besar untuk Bapak Ibu mendapatkan komisi secara maksimal tentunya. Jadi kita, poin yang kedua, kita harus memanfaatkan momentum ya. Jadi memang di poin yang kedua, yaitu rencanakan berjualan. Dari subpoint tersebut, kita harus selektif dalam memilihkan produk. Dan yang kedua, kita harus mengetahui momentum yang sedang terjadi gitu kan, untuk menyesuaikan produk-produk apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Itu untuk poin yang kedua. Dan ternyata di sini kurang lebih Kang Fojim punya 4 poin ya. Tapi kita coba akan refresh dulu Bapak-Ibu semua. Saya ingin tahu dulu nih, kira-kira yang sudah bergabung sekarang, wah ternyata sudah ada 50 orang lebih gitu loh Bapak Ibu semua ya yang sudah bergabung. Boleh apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya juga silakan, atau ada yang ingin kirim salam-salam juga monggo gitu ya. Tinggal sebutkan nama, asal kota, dan kalau ada pertanyaan silakan. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan juga silakan. Nanti coba Kang Fauzi akan memilih beberapa komentar dan akan Kang Fauzi bacakan juga. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali ya. Oke, dan untuk poin yang ketiga, Bapak Ibu semua, oke sebentar, apa uji break dulu ya. Oke, Bapak Ibu semua, ada iklan dulu ya, maaf. Untuk poin yang ketiga dalam cara mengatur strategi jualan di era endemi, yaitu adalah kita harus membentuk dulu atau membuat apa? Oke, ini belum dihapus ternyata. Semua kita harus tidak terlihat ya. Oh, maaf ini tidak ada ya. Coba ini mas. Oke. Apa-apa. Yang ketiga adalah mohon maaf Bapak Ibu ya, kita ada sedikit gangguan teknis. Oke, sudah jelas ternyata. Yang ketiga adalah rencana pemasaran. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita sudah membuat rencana bisnis, nah, atau rencana
kira-kira produk atau jualan kita seperti apa, perlu juga nih untuk kita perhatikan, kita harus membuat rencana pemasaran. Karena apa? Karena ini akan menunjang dalam proses berjualan kita tentunya. Di sini dalam rencana, ini kurang apa ya? Rencana penjualan ya. Di sini poin yang pertama dari rencana penjualan yaitu kita harus membuat identifikasi ya. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu semua harus membuat identifikasi ya akan kebutuhan konsumen. Identifikasi atau analisa ya. Kebutuhan konsumen. Nah, ini poin yang pertama dari rencana pemasaran. Kalau misalkan kita melihat nih momentum pada saat ini dan kita perlu juga melakukan identifikasi, kita harus lebih peka nih Bapak Ibu semua. Melihat misalnya dalam lingkungan Bapak Ibu semua itu kebanyakan anak-anak SD atau SMP atau bahkan SMA atau kuliah ya, karena memang berbeda gitu kan dari beberapa orang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini identifikasi ini perlu Bapak Ibu semua agar kita bisa menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Kalau misalkan kita sudah mengetahui dan menganalisa, mengidentifikasi juga, maka kita akan dengan mudah ya membuat mereka itu yakin, akan mudah masuk kepada mereka dalam hal kita menjualkan produk tentu. Jadi memang Bapak Ibu juga perlu nih bahwasanya ketika kita memberikan atau akan menentukan sesuatu itu harus ada terlebih dahulu identifikasi supaya apa? Supaya itu bisa lebih terarah, lebih terencana juga dan lebih terukur gitu untuk dalam hal target atau tujuan kita seperti itu. Jadi memang untuk identifikasi ini kita bisa melakukan berbagai hal ya. Misalnya faktornya yang meliputi lingkungan. Nah, lingkungan Bapak Ibu seperti apa sih? Misalkan lingkungannya itu lingkungan dari kalangan menengah gitu ya. Bisa kita menyesuaikan karena di Evermost barang-barang yang dijualkan itu cukup ekonomis Bapak Ibu semua. Jadi untuk lingkungan di kalangan menengah itu sangat-sangat bisa masuk gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu bisa melihat dari jenis kelamin ya. Tentunya saja dari kebutuhan pria dan wanita itu berbeda ya. Misalkan untuk perempuan nih, kita bisa menjualkan produk-produk skincare ataupun lotion yang bisa kita jualkan kepada mereka. Atau produk kecantikan ya, di mana di Evermost ini banyak sekali kategori produk yang Bapak Ibu bisa akses dan jualkan kepada mereka. Misalnya kalau misalkan perempuan skincare ya. Nah, untuk laki-laki itu biasanya fashion-fashion yang memang mereka butuhkan. Misalkan baju, sepatu, dan aksesoris atau yang lainnya ya. Jadi memang kita bisa melihat nih kemungkinan-kemungkinan dari yang kita rasakan ketika kita mengidentifikasi dari mereka seperti itu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu semua, kita juga bisa menganalisis dari jumlah pendapatan. Nah ya, pendapatan dan tentang usia ya, umur. Okay. Umur atau usia. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita bisa mengidentifikasi dalam 4 poin ini, lingkungan, jenis kelamin, jumlah pendapatan, tentunya kalau misalkan tadi kita bilang kalangan menengah gitu ya, atau kita bisa menyesuaikan juga dengan umur atau usia, karena memang dari batasan umur dari bawah atau dari umur bayi, balita, remaja, dewasa itu kebutuhannya berbeda-beda tentunya. Jadi kalau misalkan kita ingin menjualkan produk, kita melihat juga nih ke misalkan calon konsumen kita itu kebanyakan ibu-ibu yang baru mempunyai bayi. Nah, kita bisa menjualkan produk fashion bayi gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kebanyakannya kos-kosan anak kuliah misalkan, kita bisa menjualkan produk-produk yang bisa masuk kepada mereka sebagai tolak ukur atau identifikasi dari segi umur atau usia maupun jenis kelamin. Jadi memang untuk dari strategi pemasaran tersendiri itu ada 4 poin yang Bapak Ibu bisa terapkan ya, mulai dari lingkungan, jenis kelamin, maupun jumlah pendapatan serta umurnya. Nah, itu untuk poin dari rencana pemasaran. Dan Bapak Ibu semua, untuk yang terakhir, boleh saya selingi dulu iklan ya. Silakan. Oke. Oh, kebalik ya. Gimana ya? Gini. Masih kebalik. Gak apa-apa. Oke, enggak apa-apa ya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu silakan. Oke, sudah cukup. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu semua, dari 4 poin dari
yang akan kita jelaskan pada sore hari ini yaitu, sebentar saya akan hapus dulu. Luar biasa sekali ya, sore hari ini kita bergerak sekaligus memberikan wawasan lebih untuk Bapak Ibu semua. Nah, poin yang keempat Bapak Ibu semua. Oke, sebelum itu saya akan coba bacakan kira-kira ada yang komen-komen nggak di kolom komentar ya. Oke, sebentar. Wah, oh ada dari Yatim Muhaimin, betul sekali Pak. Masya Allah, semoga ibunya bermanfaat ya Bu ya. Oke, ada juga coba saya lihat komentar, karena memang beragam komentar itu banyak ya di live Instagram pada sore hari ini juga di Bapak Ibu semua. Nah, di sini wi ada program stokis ya, betul di Evan Mosita mengadakan program stokis. Bapak Ibu kalau misalkan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa melihat banner informasi yang ada di aplikasi Evermost. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat nih kira-kira informasi apa yang Bapak Ibu butuhkan sehingga Bapak Ibu bisa mengakses dan mengetahui informasinya secara utuh seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk poin yang terakhir, yaitu coba tebak lagi poin yang terakhir itu kira-kira apa coba? Ada yang menebak gak kira-kira? Oke Bapak Ibu semua, untuk poin yang terakhir tentu saja ketika kita sudah mengatur keuangan, sudah mempersiapkan nih kira-kira mau seperti apa gitu ya, terus kita harus sudah bisa merencanakan kira-kira berjualnya seperti apa, serta kita sudah menentukan nih strategi atau rencana pemasaran kita, tentunya saja kita harus melakukan promosi. Nah, gimana? Promosi produk ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau misalkan kita tidak melakukan promosi, gimana produk kita akan dikenal oleh orang banyak? Betul apa betul? Betul ya, jadi memang promosi ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kita dalam menjualkan produk. Nah, di Evermost, Bapak Ibu semua nih, ada kemudahan dan banyak sekali kemudahan bahwasannya kita tidak perlu stok barang, kita tidak perlu packing juga, bahkan kita tidak perlu kirim barang. Bapak Ibu hanya melakukan promo atau share produk saja ya, lewat HP, lewat smartphone, dan kuota Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu bisa menjualkan produk-produk yang ada di Evermost. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan komisi yang maksimal tentunya ya, dari produk-produk yang Bapak Ibu jualkan. Nah, di sini berkaitan dengan promosi produk, kita bisa memanfaatkannya lewat, yang pertama, media online. Ya, media online. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kita bisa sama-sama membagikan produk kita atau kita bisa share produk kita lewat yang pertama media online. Di sini turunannya sangat banyak ya, bisa melalui WA, apalagi Instagram. Tulisan saya terlihat nggak Bapak Ibu semua? Kurang besar ya? Kurang besar. Oke, saya akan perbesar kembali. Terlihat ya? Mas lihat ya? Yang pertama itu ada WhatsApp. Bapak Ibu bisa memaksimalkan WhatsApp ya untuk sarana berjualan Bapak Ibu semua. Karena WhatsApp memiliki juga fitur WhatsApp Business nih yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menjualkan produk kita. Nah, ini salah satu menjadi contoh yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan Instagram juga ya. Karena tidak dipungkiri, anak muda zaman sekarang, Instagram. Itu selain WA, mereka banyak mengakses Instagram untuk sarana informasi mereka. Dan banyak sekali online shop yang menggunakan Instagram sebagai sarana mereka berjualan tentunya. Jadi poin yang pertama bisa WA, maupun poin yang kedua Instagram. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu semua, bisa Bapak Ibu menggunakan Facebook nih. Facebook, TikTok ya, TikTok. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan Facebook maupun TikTok, karena di Facebook juga sudah ada ya fitur dari market atau penjualan via Facebook. Nah, di sini selain Facebook itu ada TikTok. Nah, di sini mungkin ada yang sudah bergabung di TikTok Shop. Nah, boleh Bapak bisa manfaatkan juga melalui konten-konten yang Bapak Ibu bisa buatkan lewat TikTok. Nah, ini ada salah satu hal yang menarik nih, bahwasanya Bapak Ibu bisa membagikan produk atau share produk Bapak Ibu semua lewat foto maupun video ya, karena memang untuk foto, misalkan foto dan caption itu sudah sering terjadi. Nah, di sini dengan seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan waktu juga, Bapak Ibu bisa mengemas
lebih kreatif lewat video konten. Nah, di sini kita bisa manfaatkan nih lewat media online yang kita bisa terus ya update, terus kita perbaharui supaya lebih produktif, supaya kita pas kita gunakan seperti ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini untuk media online ya. Nah, yang kedua yaitu sebentar ya. Yang kedua Bapak Ibu semua, tentu kalau misalkan ada online pasti ada offline, betul sekali ya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan nih media offline juga sebagai sarana berjualan Bapak Ibu semua tentunya ya. Jadi boleh Bapak Ibu bisa menggunakan kemampuan atau misalkan bisa menggunakan relasi-relasi Bapak Ibu semua, karena offline juga ini salah satu hal yang sangat efektif ketika kita bisa menjualkan produk atau mempromosikan barang yang akan kita jual tentunya. Misalkan apa Kak Bauji, media offline misalkan kalau ibu-ibu ya, arisan. Apalagi kira-kira boleh Bapak Ibu berkomentar kira-kira apa sih bentuk offline atau kumpulan yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya. Di sini ibu-ibu PKK sama sih gak sih Mas? Ya, sama-sama. Perkumpulan ibu-ibu PKK juga ya, ibu-ibu PKK ya seperti itu. Terus bapak-bapak biasanya apa, kajian ya, kajian juga bisa nih. Jadi sela-sela tentunya bukan saat kita ada kajian ustad ya, bukan ketika ada ceramah kita memambukan. Jadi ketika kita beres kajian, kadang kan kita suka ngobrol ya di luar masjid tentunya, untuk ngobrolkan hal-hal pribadi atau yang lainnya. Kita bisa memanfaatkan forum setelah kajian ya. Jadi ini ada yang salah ya poinnya, jadi bukan kajian ya Bapak Ibu semua, maaf. Nah, ini setelah kajian ya, setelah kajian. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu contoh kecil yang Bapak Ibu bisa manfaatkan juga nih apabila Bapak Ibu mengalami sedikit gitu ya kekurangan menghadapi media online atau kekurangan bisa mengakses media-media online. Bapak Ibu bisa mempergunakan media offline sebagai sarana penunjang Bapak Ibu semua dalam berjualan atau berikhtiar bareng Evermuas. Nah, itu Bapak Ibu semua 4 poin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentunya, dan semoga materi saya bermanfaat ya untuk kita semua dalam proses berjualan di Evermuas. Nah, boleh saya hapus terlebih dahulu ya. Oke Bapak Ibu semua, saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan sama-sama refresh juga ya materi pada sore hari ini. Jadi materi pada sore hari ini judulnya yaitu cara mengatur strategi jualan di era endemi. Dan di materi itu kita memiliki 4 poin ya. Yang pertama, kita harus mengatur keuangan. Yang kedua, kita harus mengatur atau bagaimana cara kita membuat rencana untuk produk kita tentunya. Yang ketiga Bapak Ibu semua, kita juga harus membuat rencana atau strategi pemasaran nih sebagai bentuk kita mengenalkan produk kita ya. Nah, yang terakhir yaitu promosi yang Bapak Ibu bisa lakukan lewat media online maupun offline, lewat voucher-voucher yang ada di Evermuas juga tentunya ya. Jadi Bapak Ibu semua, materi pada sore hari ini cukup luar biasa juga ya untuk kita bisa terapkan dalam sehari-hari tentunya. Jadi memang Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya kapanpun dan dimanapun. Dan di Evermuas kita cukup mudah dan fleksibel dalam mengakses gambar produk maupun hal-hal yang dibutuhkan atau penunjang kita, sarana dalam berjualan tentunya. Oke Bapak Ibu semua, saya lihat terlebih dahulu komentarnya apakah ada yang bertanya atau tidak ya. Oke, coba lihat ya. Oke, ternyata, oh saya paham Kak, makasih ilmunya. Wah, sama-sama Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi semoga sesi pada sore hari ini cukup bermanfaat untuk kita semua, dan semoga setelah ini nih Bapak Ibu bisa lebih produktif lagi dan menghasilkan komisi-komisi yang Bapak Ibu harapkan tentunya ya. Baik, jika tidak ada yang ingin tanyakan, cukup sekian yang bisa Kang Fauzi berikan untuk teman-teman semua. Semoga sekali lagi ini bermanfaat untuk kita dan boleh diterapkan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun tentunya dalam berikhtiar di Evermuas. Untuk itu mohon maaf apabila ada kesalahan dari Kang Fauzi tentunya sebagai trainer di Evermuas. Itu saja yang bisa kamu sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya.